Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sobat manjur semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Dan salam sukses selalu. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips dan trik cara belajar musik melodi ya teman-teman ya. Cara belajar melodi musik instrumen, musik sholawat Jibril atau Sallallahu ala Muhammad gitu, teman-teman, ya. Oke teman-teman, alangkah baiknya sebelum menginjak ke pembelajarannya, teman-teman silahkan yang belum gabung di channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya teman-teman, agar tidak ketinggalan video terbaru saat upload video selanjutnya. Oke teman-teman, seperti ini ya teman-teman pembahasannya ya. Pertama-tama kita seperti biasa mencari suara ya teman-teman ya, atau voice, suaranya pakai suara seruling teman-teman, pakai suara seruling di keyboard teman-teman. Suara seruling itu suara flute ya, FLUTE, di kompleks sound atau tune ya teman-teman ya. Kalau di keyboard saya sudah saya program seperti ini ya, dibagi macam suara seruling, pakai suara seruling yang ini saja teman-teman ya. Coba seperti ini ya teman-teman ya, cara belajar melodinya ya. Kita mulainya dari nada A teman-teman ya. Perhatikan baik-baik teman-teman ya, agar tidak gagal paham dan teman-teman bisa melakukannya di rumah ya. Dari nada A, suara sulingnya kita tes dulu ya. Oke teman-teman ya, kita belajar suara suruling Sallallahu ala Muhammadnya seperti ini ya, soal Jibrilnya ya, agar suara merdu, menghasilkan suara yang bagus. Posisikan dulu tangan teman-teman seperti ini ya. Jempol dulu dan seperti ini ya. Satu, dua, tiga. Teman-teman, contohnya seperti ini ya. Mari kita belajar dari pelan-pelan teman-teman. Pertama-tama dari A ya teman-teman ya, ketukannya ya seperti ini ya. Satu, dua, tiga. Ini ya, terus. Seperti itu ya, diulang-ulang ya teman-teman ya, dua kali ya. Dan kita menginjak ke refnya sekarang teman-teman, yang na 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 na, itu ya refnya dari oktav sini ya teman-teman ya, tengah ya. Kali ya teman-teman ya. Ini ya.
Yuk, kita versi pelannya, teman-teman. Belajarnya seperti ini ya. Yang untuk ref. Ya Habibi atau Asraqal Badru alaina Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaih. Oke teman-teman, seperti ini ya refnya ya. Seperti ini ya, dari sini ya. Ini ya. Nah teman-teman ya. Ya, seperti ini ya. Lanjut ya seperti ini ya. Ini bisa kasih variasi yang ini. Serulingnya agar persis ya teman-teman ya. Oke lanjut. Teman-teman ya, mudah ya, cuma seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa sambil nonton video ini sambil mempraktekkan pakai keyboard teman-teman juga bisa teman-teman. Caranya mudah seperti itu ya teman-teman ya. Kita sekarang yang penting latihan itu tangannya itu posisi jarinya harus benar, dan untuk video tentang posisi jari atau chord atau nada-nada sudah ada di video saya sebelumnya teman-teman. Teman-teman bisa cari saja untuk belajarnya. Dan lagu ini lagu yang sangat bagus ya teman-teman ya. Untuk instrumen lagunya dan cara melodinya seperti itu. Teman-teman bisa diulang cara melodinya dari awal videonya sampai akhir. Dan saya cukup sampai di sini dulu untuk pelajaran kali ini teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman ya. Agar channel ini semakin berkembang dan bersemangat untuk membangun channelnya. Oke teman-teman, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial manjur.